Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke guys, kali ini aku mau jawab komentar dari @maimaisarah3216 yang berisi, "Kak, kalau kotak R6 cocoknya pakai kresek ukuran berapa ya, guys?" Iya, Kak. Oke, ini aku sudah bawa kotak R6, guys. Ini ada tulisannya ya. R6 kayak gini. R6 itu ciri khasnya itu ada renggit-renggitnya kayak gini, guys. Oke, mari kita buat dulu kotaknya. Kita lipat-lipat dulu ya, guys. Oke, guys, ini aku sudah buat kotak R6-nya ya, guys, kayak gini. Nih. Jadi, kotak R6 itu bentuknya persegi, guys. Kita ukur dulu ukurannya berapa. Kita ukur pakai penggaris. Untuk kotak R6 yaitu panjangnya 16 cm, guys, nih. Lebarnya juga sama 16 cm karena memang kotak R6 ini bentuknya persegi, guys. Terus untuk tingginya, 7 cm. Dan ini ciri khasnya ada lengket-lengketnya kayak gini loh, guys, kalau kotak R6 itu. Oke, sekarang aku sudah menyiapkan plastik yang ukuran 24. Kayak gini, maaf, kresek ukuran 24. Aku ambil 3 merek, yaitu merek Clean, merek Tobis, dan juga merek Monas. Kalau yang ini, yang kresek Clean sama kresek Tobis, ini emang khusus untuk kotak nasi, guys. Oke, mari kita buka yang ini ya, guys. Ini aku sudah buka yang merek Tobis. Kita masukin. Dan ternyata muat, guys. Ini, guys, kayak gini nih. Kita coba pakai yang merek Clean, guys. Lihat, kita coba masukin kotak R6. Dan hasilnya tuh kayak gini, guys. Nih, pas. Nih, pas. Oh ya, guys, kalau memang mau beli yang ukuran 24 itu dipastikan mereknya ya, guys. Ini kan emang merek Tobis dan juga merek Clean itu khusus kresek berkat, guys. Aku coba yang merek Monas ya, guys. Ini merek Monas, ini bukan untuk khusus berkat. Aku buka dulu kreseknya. Merek Monas ya, guys. Ini yang merek Monas, ini yang merek Tobis. Silahkan, mau yang mana? Oke, guys, terima kasih. Demikianlah review dari saya untuk kotak ukuran R6. Itu ternyata cocoknya pakai kresek ukuran 24, guys. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.